Saudara, evakuasi terhadap seorang wisatawan yang terjatuh ke dalam jurang sedalam kurang lebih 25 meter di Gianyar, Bali berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kondisi jurang yang curam dan kurang pencahayaan membuat evakuasi terhadap seorang wisatawan di Gianyar, Bali berlangsung dramatis. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dengan menggunakan tandu yang ditarik menggunakan tali. Korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami patah di bagian tangan. Korban terjatuh ke dalam jurang saat hendak berfoto dari villa tempatnya menginap. Tuhnya ke jurang dekat dengan villanya dia. Kemudian di tempatnya menginap ada kolam renang. Kronologisnya bahwa dia jatuh karena memfoto temannya selfie di kolam. Kemudian dia bersandar pada kayu yang lapuk begitu. Nah, sehingga kayunya kemudian jatuh, dia juga ikut terjatuh ke